Kamu pernah bilang deh, kalau aku yang terluka, kamu yang akan ngerasain sakit. Perempuan di video viral itu ya, kelihatannya kok lugu ya. Ih. Kenyataannya apa? Hati aku yang terluka dalam, tapi ternyata kamu penyebabnya. Ya, bukan keluarga kamu lagi. Gak nyangka. Keluarga bapak itu penuh masalah. Suami saya. Gua gak akan biarin dia ngeliat Hani. Itu kan orang yang saya pernah bantuin berantem dulu. Makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya, nampaknya Cino semakin sakit hati sama Tias. Pokoknya apa yang udah dilakukan Tias benar-benar membuat Cino sangat kecewa. Sementara itu di sini terlihat ya Tante Wulan yang bertemu dengan Tias, dan dia tuh sepertinya memutus hubungan keluarga. Pokoknya sepertinya Tante Wulan tuh gak mau ya ada hubungan keluarga lagi sama Tias. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan, karena di akhir trailer kalian bisa lihat ya Tian yang berpapasan dengan Zidane yang sedang bersama dengan Hani. Tentu saja Hani pun takut banget ya kalau sampai ketahuan sama Tian. Kemudian Zidane pun berusaha untuk menyembunyikan Hani supaya jangan sampai ketahuan. Tetapi ternyata Tian masih teringat dengan wajah Zidane, seseorang yang pernah ditolongnya. Nah kira-kira apakah nanti Zidane dan juga Tian akan saling ngobrol, kemudian Tian akan melihat Hani? Ya pokoknya stay tune terus ya di SCTV, dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia, dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.